لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamna fa'afi ulubi fi darina amin. Fasyubatu saniyatu wa situna cabang iman yang ke-62 Radus salami minal muslimi, menjawab salam daripada kaum muslimin. Jadi kalau ada orang beri kita salam, kita wajib jawab. Jadi beri salamnya sunat, jawabnya wajib. Jangan sampai kaku. Dan biar lebih pasir, lebih sempurna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya lebih pasir, lebih sempurna. Jangan orang beri salam sama kita, assalamualaikum, salam. Assalamualaikum. Nah begitu salamannya begini lagi. Salam. Masya Allah. Amat teman. Ya. Ogah-ogahan. Oh. Ya. Alaikum. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikum. Gitu aja. Ya, yeah. Jadi salam ini ya salah satu ciri daripada kaum muslimin dan muslimat. Jadi jangan sampai enggak beri salam. Yeah. Saya senang kalau lewat assalamualaikum. Jangan begitu. Dan jawabnya lebih pasti dan lebih sempurna. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, ta'ajabu heran, minal muslimi, daripada orang muslim, yamurru alal muslimi, yang berlalu di depan orang muslim lainnya, wa la yusallimu alaihi, namun dia tidak beri salam. Lewat aja. Walau ya di situ umpama dia orang rendah, ya maksudnya kita kaya, dia orang miskin, kita beri salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Haji. Salam. Bang Haji, mampir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditelepon juga begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan halo aja, halo. Jangan begitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Nabi dulu. Sahabat Nabi ya, mundar mandir aja di pasar, ditanya kamu dari mana? Habis beri salam. Jadi ke pasar bukan belanja. Ya barang-barang, makanan-makanan, sayur-sayuran, belanja pahala. Ucapkan salam di setiap ketemu orang. Subhanallah. Ini orang yang haus dengan akhirat. Haus dengan akhirat. Biasakan salam sama teman kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Begitu. Dan biasakan tadi jawabnya lebih sempurna, ya lebih fasih, lebih sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun dia cuma assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita jawab. Ibarat kita makan dihabisin semua. Begitu.
wa yusannu salamu qaulal kalami, dan disunahkan salam sebelum ngomong, sebelum bicara salam dulu. Assalamualaikum. Wal musafahatu inda salami, nah ini nih, dan bermusafahat ketika salam. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahatu, sempurna penghormatan kamu di antara kamu adalah, jadi kesempurnaan penghormatan kamu di antara kamu adalah bersalaman. Ini jangan sampai kita enggak salaman, langsung salaman, apalagi sama orang tua, sama guru, sama yang lebih senior, sama ulama. Ini kadang udah saking deketnya enggak salaman. Salaman. Kenapa? Sepanjang orang itu masih bersama dalam satu majelis, malaikat memintakan ampun untuk orang yang salaman. Jadi salaman aja, saya mikirkan kita ketemu salaman dulu baru yang lainnya. Iya. Adabnya kita anak sama orang tua, paranin orang tua. Murid sama guru, paranin guru. Ya, sama ulama, paranin ulama. Jangan kita diam membisu. Paranin. Ini kalau diam aja enggak salaman, kurang hidup. Udah ngaji padahal gak usah aman. Ini kurang hidup. Iya, salaman dulu, habis salaman baru yang lainnya ngapain. Salaman dulu, jangan yang lain-lain dulu. Ya, iya, jangan sampai salah. Jangan seperti anak kecil. Anak kecil kita ajarin, giliran kita ya enggak pantas berbuat seperti itu. Salaman dulu, walaupun bagaimana salaman dulu, ketemu kita salaman dulu, jangan kagak salaman gitu. Ini saya lihat ada yang kayak begitu, udah ngaji lama masih kayak begitu. Itu saya dari masih kecil dulu, udah masih kecil dari dulu saya. Setiap kali saya bersama-sama sama siapapun, saya pasti salaman. Kenapa? Mengejar itu diampunkan, dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah. Salaman, salaman, salaman. Jangan ke salaman. Ini kadang begitu, saking dekatnya sama guru, enggak salaman. Jangan sampai, padahal satu majelis, satu tempat, salaman. Kecuali repotnya, repotnya banget ya, lagi ngajar gimana gitu ya, ngenak baru. Nah, kalau nggak ngajar di mobil umpama, jangan sampai satu mobil kita nggak salaman, innalillah. Satu majelis kita nggak salaman, innalillah. Kita nggak dimintakan ampun, teman kita doang tuh yang dimintakan ampun, yang salaman. Jangan sampai begitu. Ini sekarang banyak terjadi seperti ini. Ini Masya Allah luar biasa ini. Penghormatan kita. Jadi ketika kita ucapkan salam lalu kita salaman, namanya ya tamamu tahiyyatikum, penyempurna penghormatan kamu. Berarti apa kalau enggak salaman? Kurang sempurna penghormatannya. Walaupun maksud kita enggak begitu, bukan enggak mau salaman, malu enggak enak. Ya, tuh, jadi malu-maluin. Malu jadi malu, malu jadi kurang hidup. Ya. Kadang begitu, satu majelis enggak salaman, duduk aja. Satu mobil enggak salaman, duduk aja. Ini jadi kurang hidup, malu jadi malu-maluin. Jangan sampai begitu. Nanti kita enggak dimintakan ampun, teman kita aja dimintakan ampun. Ini
Jangan sampai kita terjadi lagi seperti ini. Apalagi kita udah ngaji, kita di Jumat selamanya kita sampai niat kita itu dimintakan ampun oleh Allah, di majelis kita selamat, satu mobil kita selamat. Ya? 2 tahun kemarin tidak pernah salah. Oh, itu kan corona. Itu ada ilat namanya. Al-hukmu yaduru al-illah. Hukum itu berputar antara ilat. Itu lain lagi tuh. Itu fikih namanya. Boleh itu mah, enggak apa-apa. Allah maafin. Bahkan kalau salaman jadi nanti jadi masalah. Jadi malah dosa. Iya. Karena ya melanggar ketetapan pemerintah yang dimana pemerintah itu benar. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Saya dulu ngomong tentang ini, orang pada bingung, bagaimana, 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 bagaimana nih, bagaimana nih. Ya, di masjid Kemenjeruk saya ngomong itu, langsung pada melek semua, dikeluarin semua dalil-dalilnya. Memang banyak orang yang enggak ngerti bagaimana kita bersikap patuh sama pemerintah dalam ilmu fikih prinsipil, sepanjang tidak bertentangan dengan agama. Saya tanya dokter dulu, saya berkomunikasi sama dokter, bagaimana kalau begini? Memang penyakit itu ada, penyakit itu ada. Jangan dengerin dulu kemarin orang yang kagak ada penyakit-penyakit, yang bilang kagak penyakit mati karena itu. Saya pengalaman betul itu. Saya kan giliran khutbah dibilang takut sama corona. Aturan saya nggak mau ngomong tentang corona karena saya tahu di situ ya anti corona. Saya enggak mau ngomong. Tiba-tiba dia ngomong. Dia bilang, "Ustaz takut sama corona ya?" Astagfirullahalazim. Bukan takut sama corona, andai kata takut manusiawi dan enggak masalah. Nabi juga pernah takut. Manusiawi. Rupanya sudah menjadi perbincangan saya di sana. Tadinya saya enggak mau ngomong tentang masalah corona, hukum-hukumnya bagaimana kita patuh sama pemerintah. Akhirnya saya ngomong. Ketika saya ngomong, bus, masya Allah, langsung buya, begitu. Ya, Ustadz Bukhari, langsung pada melek semua. Baru sadar mereka, baru mereka narik diri. Karena enggak ngerti, didoktrin sama orang yang kagak percaya. Iya, enggak ngerti, yang nerangin juga enggak ngerti. Karena kiai juga banyak muridnya. Ini kan jadi pemerintah jadi buaya. Saya bukan belain pemerintah. Menurut saya inilah yang benar, gitu. Nah setelah saya ngomong, baru mereka paham, baru ngerem tuh, baru ada libur-liburnya. Nah nggak lama setelah itu ternyata yang bilang saya bilang begitu kena corona, mati karena corona. Begini. Nah kecuali yang sekarang-sekarang nih baru dah ya ada manipulasi. Yang dulu benar ada penyakit itu ada, walaupun dibuat itu penyakit. Biasa bisnis itu ya. Jadi penyakit itu ada walaupun ya memang dibuat penyakitnya. Kencem sekali Pak. Alhamdulillah sudah dibom kemarin tuh. Ya, tempatnya sama Rusia. Sama Rusia udah hancurin itu apa namanya kalau itu ya kualat ya masya Allah kualat akhirnya diperangin tanpa kita sadar ya udah diperangin tuh sama Allah lewat Rusia. Itu masya Allah, maka sekarang udah nggak ada udah nggak usah pakai masker-masker lagi, udah kagak ada ya. Habis pas begitu. Begitu, jadi ini memang kemarin orang pada bingung bagaimana. Ya, itu diperlukan ilmu yang matang. Guru-guru saya, semuanya guru-guru saya mematuhi pemerintah. Dan memang itu benar.
itu benar. Ya. Nah, disinilah kita harus belajar ilmu yang kepada guru yang enggak boleh sembarangan. Ya. Harus yang pinter, yang cerdas. Ya. Bukan saya ngaku cerdas, bukannya. Insya Allah saya paham. Saya kuliah sampai S2 bukan karena pengen cari kerjaan, bukan. Pengen supaya ngajarin orang biar benar. Itu niat saya. Pengen paham ilmu biar benar. Biar ketika nanti ngajarin orang kagak salah. Itu niat saya. Makanya sampai sekarang enggak kerja-kerja, emang enggak niat kerja. Enggak niat kerja. Jadi dosen aja berhenti. Ngajarin ngaji aja. Anak-anak pada ngaji. Subhanallah. Alhamdulillah banyak yang udah pada bisa. Itu jadi kalau masalah yang kemarin, masalah salaman, al-hukmu yadurru alal illah. Hukum berputar sesuai dengan ilatnya. Ilatnya bagaimana? Ilatnya bagaimana? Jangankan yang seperti itu, yang haram aja bisa jadi halal. Kenapa? Illah. Nah, itulah yang namanya fikih. Enggak selalu stagnan. Dia akan berubah lihat keadaan. Wa syu'batu salisatu, cabang iman yang ke salisatu wasitu 63, ibadatul maridi, iyadatul maridi, jenguk orang sakit. Nah, ini jangan sampai kita enggak jenguk orang sakit. Nah, ya iman, cabang iman jenguk orang sakit ini disesuaikan kepada pantas dan tidak pantasnya kita. Kalau kita enggak nengokin, pantas apa kagak gitu. Enggak semua orang muslimin ditengokin. Ya kagak kepedak bahasanya Maya. Iya, semua orang muslim ditengokin enggak kepedak. Jadi enggak semua orang muslim kita tengokin. Jadi yang pantas kita tengokin siapa? Kalau kita enggak tengokin, pantas apa kagak kita? Mertua sakit ente tengokin, aduh kurang ajar kamu. Guru sakit ente enggak tengokin, kurang ajar. Orang teman dekat kamu enggak tengokin, kurang ajar kamu. Tetangga dekat yang suka nolongin kamu sakit kamu enggak tengokin, kurang ajar kamu. Ah, itu yang begitu-begitu tuh tengokin. Ya. Oh jauh kita enggak kenal, enggak ada. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ada rajulul marid," apabila seseorang laki-laki sakit, ya, "Idza ada rajul marid," apabila seseorang menjenguk orang sakit, "khadha fil rahmati," maka dia masuk dalam rahmat Allah. "Fa idza qa'ada indahu qarrat bihi," maka apabila dia duduk di sisi orang sakit, "qarrat fi," maka tenang, tetap, ya, bersemayam, boleh juga begitu, bersemayam rahmat Allah fi di dalam dirinya. Masya Allah, besar sekali nengokin orang sakit. Men biar hidup nengokin orang sakit ya, jangan lama-lama. Nengokin orang sakit lama sekali, jangan. Kecuali dia minta berlamaan sini dah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza adal muslimu akhahu," apabila seorang muslim menjenguk, ya, saudaranya, "aw zarahu," atau ia menziarahi saudaranya, berarti masih hidup. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Tibata," beruntung engkau, "wa tawba mamsyaka," beruntung perjalanan engkau, "wa tabawwa'ta manzilan fil jannati," dan bertempat engkau di tempat di surga. Menjenguk orang sakit pahalanya luar biasa. Ada sahabat kita enggak datang-datang sholat jamaah atau enggak datang-datang ngaji, udah lama enggak ngaji-ngaji, kenapa? Giginya sakit. Jenguk apa jangan? Jenguk juga. Kita mau ngapain? Bawain obat daun saga. Bilangin informasi ada obat, boleh.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamu iyadatil maridi, sempurna menjenguk orang sakit, ayyatu'a ahadukum yada'u ala jab'ati, meletakkan salah seorang di antara kamu akan tangannya di atas jidatnya, taruh jidat, au ala yadi, atau di atas tangannya, pegang tangannya, wa yas'alahu, dan dia bertanya kepadanya, kaifa, bagaimana keadaan kamu, apa yang kamu rasakan, bagaimana keadaan kamu, apa yang kamu rasakan sekarang, bagaimana perkembangan, baik, baik. Tapi jangan juga kira kurang sopan nengokin siapa, kiai, nengokin guru, ngomongnya jangan sampai salah, biar sabar guru ya, biar sabar. Jangan tuh begitu, jangan ngomong begitu, biar sabar guru ya, biar sabar. Kata gurunya, lu aja gue yang ngajarin. Jangan begitu ngomongnya. Ngomongnya biar cakep. Kalau ada yang perlu saya bantu, bilangin guru ya, saya siap untuk membantu. Begitu. Ya. Jangan disuruh sabar. Dan kita kalau lagi sakit, kita minta doanya supaya ya Allah sembuhin, adabnya begitu. Jangan kita lagi sakit nasihatin yang masih hidup, ya jangan. Ada orang kayak begitu, ada seseorang seperti itu, padahal lagi sakit banget, nasihatin. Kebetulan yang dinasihatin ustadz juga, iya, dinasihatin macam-macam, dinasihatin, dia aja lah sakit kayak begitu. Enggak lama tuh orang meninggal dunia. Bukannya minta maaf, minta doain, orang kan begitu, minta maaf, minta doanya, kagak. Dia malah nasihatin orang yang datang kepadanya. Ini betapa keras dia punya hati itu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kalau kita kan begitu ya. Dan memang begitu bagusnya. Kita lagi sakit, orang tengokin, minta doanya, doainnya biar sembuh. Ini bukan, malah dinasihatin orang yang datang, enggak minta doa sama sekali. Ini sangat tidak bagus sekali. Jangan sampai seperti itu. Akhirnya enggak lama tuh orang meninggal dunia dalam keadaan yang sangat mengenaskan sekali. Itu tanda kerasnya hati seseorang. Kita minta doa sama siapa aja, sekalipun kecil orangnya, minta doa, kita doain abang ya, sekalipun anak murid, sekalipun doain saya, sekalipun. Waqala sallallahu alaihi wasallam, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamamu ibadatil iyadatil maridi, sempurna menjenguk orang sakit, ayyatu'a ahadukum yadahu, yaitu meletakkan salah seorang di antara kamu akan tangannya, ala jabati, atas jidatnya, au ala yadi, atau tangannya, ya wa yas'alu, dan dia bertanya kepadanya, kaifa, bagaimana huwa, dia, wa tamamu tahiyatikum al-musafahatu, sempurna penyempurna penghormatan kamu adalah bersalaman. Salaman, jangan sampai kagak salaman ya, jangan sampai enggak salaman ya, salaman, temuin salaman. Wasyuk ya. Wasyuk batu rabiatu wasitun, cabang iman yang ke-64, as-salatu alal mayitin muslim, salat kepada mayat yang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jihad wajibun, jihad itu hukumnya wajib, alaikum, atas kamu, ma'akuli amrin, bersama setiap amirin, setiap pemimpin, barron kana au fajran, baik pemimpin itu baik ataupun ya, ya baik, barron ya bakti, orang yang suka berbuat baik,
keadaannya ataupun orang yang suka berbuat dosa. Wa in huwa amil al-kaba'ir, sekalipun dia melakukan amal melakukan dosa-dosa yang besar, tetap wajib jihad seorang pemimpin. Wassalatu wajibatun, salat itu hukumnya wajib. Alaikum, atas kamu. Khalfa kulli muslimin, di belakang setiap orang muslim. Jadi makmum berarti wajib kifayah. Mazhab kita ada yang mengatakan wajib kifayah, ada yang mengatakan wajib muakkad. Barron kana au fajiron, baik keadaan orang itu ataupun suka berbuat dosa. Wa in huwa amil kabair, sekalipun dia telah melakukan dosa besar. Wassalatu wajibatun alaikum, salat ya hukumnya wajib atas kamu. Wa ala kulli muslimin, dan atas setiap orang muslim. Ya mutu barron kana au fajiron, ya yang mati ia baik keadaannya ataupun dia seorang yang fajir. Ya, jadi nyolatin orang meninggal. Wa in wa amil kabair, sekalipun dia melakukan dosa besar, wajib kita salatin. Fal jihadu salatul jamaati wa salatul janazati min furudil kifayati, maka jihad salat jamaah, salat jenazah di antara fardu-fardu kifayah. Wa yusan, dan sunatkan ayyakuna adadul musallina, bahwa jumlah orang yang salat alal mayyit, ya atas mayit jumlahnya mi'atan, 100. Jadi usahakan supaya bisa 100 undang. Enggak apa-apa diundang supaya mencapai 100. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi mi'atun, siapa yang salat atas mayit itu 100 orang minal muslimin, daripada kaum muslimin, ghufirat lahu dzunubuh, diampunkan baginya akan dosa-dosanya. Ya, diampuni dosa-dosanya. Masyaallah. Bagi meninggal di hari Jumat, nah, kemudian sampai disolatin di masjid, masya Allah. Qala al-Aziziyu Raqlan anil Manawi, berkata oleh Imam Azizi, mengutip daripada Imam Manawi, zahiru hadal hadisi, zahir ini hadis, annahu bahwasanya tughfaru dzunubu hatta al-kaba'iri, diampuni segala dosanya sehingga dosa-dosa yang besar. Ada 100 orang nyolatin, diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa besarnya diampuni. Hatta al-kaba'iri, sehingga dosa-dosa besar. Ya kecuali ya apa, utang itu namanya kepada manusia. Jangan sampai ninggalin utang. Faqaulun Nazim, memperkatakan Nazim, mardha bi fatidha, dengan fatidha, bila tanin dengan tanpa tanin, jam'u maridin, bentuk jam'u maridin, mardha. Faqaulun perkataannya mauta bi fatidha dengan fatata, bila tanin dengan tanpa tanin, jam'u mayitin, jam'u mayit. Wahuwa jam'un, yaitu jama' liman yakilu, bagi orang yang berakal. Fayashmalu zukura wal inasa, maka dia masuk kepada laki dan perempuan, mardha. Wa amal mayitun, dan abun mayitun, fawa muhtasun bizukuril ukala'i, maka dia itu tertentu dengan ya laki-laki yang berakal. Wal mayitati, dan mayit-mayit ya, wal mayit ya, wal mayitat ya, bitasdil ya, dengan tasdia, muhtasatun bi inasim, ya, tertentu dengan perempuan mereka. Wa amma bitakhfif, ya, dengan takhfif, fawa lil hayawani, itu untuk hewan ya, maitat ya, perempuan ya. Kalau maitat untuk hewan, maitatun ya bangkai hewan, mayit nah ini untuk bangkai manusia ya. Ya, mayit manusia. Usalli ala hadhil hadhil hadzal mayyit, itu manusia mayit. Mayit kalau enggak pakai tasdid ya, mayitah itu perempuan ya, jangan sampai salah itu ya, apalagi masalah doa orang sembahyangin meninggal itu doa
yang sembarangan itu. Ya. Suruh doa orang yang ya, hebat, ya, kitabnya jago. Biar jangan sampai salah. Itu. Banyak orang masih salah karena yang nunjuknya salah. Ya, karena nunjuknya salah. Jangan sembarangan orang. Harus orang yang jago nahunya. Ya, apalagi doa mayit itu banyak yang rubah-rubah itu. Marji domirnya. Kalau dia perempuan bagaimana ya? Ya. Karena ada doa mayit itu, ya. Wa ma huwa lakihi. Itu. Di sini orang banyak keliru nih. Wama huwa lakihi. Gimana tuh? Ya, itu harus orang yang ngerti nahu. Ngerti nahu dia bisa. Engkong saya kalau baca doa-doa itu nanya dulu. Nanya dulu sama saya dia. Iya. Bagus sekali itu. Masya Allah. Dia enggak sembarangan baca-bacaan gitu. Nanya dulu. Iya. Jadi jangan sembarangan nyuruh orang berdoa, jangan sembarangan. Dan orang juga yang ngerti, ngeri berdoa dekat orang yang ngerti. Orang yang ngerti berdoa dekat orang yang ngerti, ngeri. Kenapa? Ya, itu dinilai. Kalau orang yang galak langsung. Kalau orang yang baik senyum aja. Tapi penilaian ada di situ. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.